Lepas pelancaran Wood We Wave dekat iOS dan juga Android, korang perasan tak? Bukan semua phone boleh run Wood We Wave. Ah, even kalau korang beli phone flagship yang 1-2 tahun lepas, awak macam struggle lagi. Maksudnya untuk kan, especially the highest setting with 60fps lah kan. So, hari ni video aku nak buat tips untuk korang beli the future proof smartphone korang untuk korang, you know, run game yang akan datang, especially yang korang tengok dekat sebelah aku sekarang ni. Yang ini confirm lebih berat daripada Wood We Wave. Tak percaya, korang kena tengok video sampai habis guys. Bang, serious lah bang, ada game yang lebih berat daripada Wood We Wave bang? Saya ingat Wood We Wave tak optimize bang. Tak jugalah. Even Wood We Wave optimize sekali pun, game tu bagi aku still berat disebabkan dia menggunakan Unreal Engine 4. Yang game sekarang korang tengok dekat sebelah aku ni, nama game ni NTE, itu Neverness to Everness, nama panjang ni lah NTE tu. Yang ini guys, cuba teka, ni menggunakan engine apa, grafik engine game tersebut lah. Yang ini menggunakan Unreal Engine 5. So, Wood We Wave yang menggunakan Unreal Engine 4 yang kita run dekat phone pun sekarang still struggle lah. Of course lah, kita kena pandang daripada sudut lain seperti tak optimize sangat tu sebagainya. Tapi aku still rasa Wood We Wave memang dua kali ganda lebih berat daripada game-game gacha sebelum ni yang pernah keluar seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail ataupun sebagainya tau. Also ada pelbagai juga game gacha lain yang aku tengok yang memang aku boleh cakap grafik pun sangat lawa. Macam level-level NT ini lah. For example, macam Azopomelia ke lah. Kalau korang tak tahu, korang kena check out trailer game tu, memang sangat padu dia punya gameplay, dia punya grafik dia. And also ada game yang lebih kurang macam NTE ni juga, iaitu Project Muga. Nah, itu pun memang macam vibe-vibe korang main open world dekat city semua, korang boleh lompat-lompat macam Spider-Man, macam-macam lagi lah. So yeah, banyak tau game gacha AAA lain yang akan datang, yang akan release dekat phone satu hari nanti. So sebab tu aku buat video ni, aku nak bagi korang tips lah, cara untuk korang future proof phone korang akan datang supaya korang boleh run semua and run any AAA akan datang macam GNTE ni ataupun sebagainya lah. So jom, tanpa membuang masa, aku nak cerita straight to the point lah untuk korang tahulah chipset phone apa yang korang patut beli untuk korang future proof phone korang akan datang. Selepas video telah dipublish, aku tak tahulah memang chipset nama-nama akan datang untuk phone-phone akan datang, tapi aku nak bagi tahu korang punya guideline, korang punya bar tu untuk korang beli yang mana, yang mana yang paling minimum ataupun kalau lebih better lebih baik. Senang cerita, dalam video ni aku nak cerita yang minimum lah, maknanya ini minimum ni untuk korang future proof untuk korang any AAA game akan datang. Kalau yang lebih daripada chipset tu, yang itu memang yang paling terbaik lah. Tapi yang ini kita nak fokus yang lebih, yang paling minimum lah. Bawah daripada minimum ni yang memang akan struggle lah nanti untuk korang any AAA game akan datang yang macam aku bagi tahu tadi. So jom, tanpa membuang masa, aku nak start dulu yang paling mudah, iaitu iPhone lah. iPhone memang sangat senang, pilihan device dia tak pening kepala. So iPhone apa minimum untuk kita beli, untuk kita run any upcoming AAA game akan datang kan. Senang cerita, phone yang korang boleh run, untuk for example korang nak run game macam gini, macam GTA ni, ataupun any game-game yang macam gini, senang cerita korang perlu beli phone minimum menggunakan A50 Bionic with 6GB RAM. A50 Bionic with 6GB RAM, phone apa yang start daripada device tu? Senang je, iaitu iPhone 13 Pro ke atas. Kenapa iPhone 13 tak dapat bang? Kenapa iPhone 13 Pro ke atas? Maknanya 14 pun dapat ke? Ya, 14 pun dapat. Kenapa iPhone 13 tak dapat? Kerana iPhone 13 menggunakan 4GB RAM instead daripada 6GB RAM. So kenapa 6GB RAM is a big deal? Sebab game-game macam gini korang rasa boleh ke run dekat phone korang yang menggunakan 4GB RAM dekat iOS device tu? Memang confirm tak boleh guys. So sebab tu aku bagi tahu, kena ada 6GB RAM dan juga menggunakan A15 Bionic ke atas. Ini apa yang aku predict lah untuk phone korang run the best lah actually, and not the best high setting tau, tapi at least the best playable setting, maknanya macam tak lag ataupun tak starter sangat ataupun sebagainya tau. Dan cerita dia lebih kepada minimum requirement lah, in order untuk korang main smoothly tanpa ada masalah, even korang main dekat low setting. So untuk iPhone, minimum system requirement yang aku rasa korang perlu beli untuk future proof phone korang untuk korang main game akan datang dekat phone, iaitu menggunakan iPhone 13 Pro ke atas yang menggunakan A15 Bionic with 6GB when equipped. So yeah, itu dari segi iOS lah. And kalau korang sekiranya beli lebih daripada tu, itu yang lebih terbaik lah. And memang kalau korang tanya aku personally, kalau korang nak beli sekarang, aku sebenarnya recommend untuk korang kumpul duit untuk korang at least angkat iPhone 16 ke atas yang akan keluar nanti. Kenapa? Sebab phone iPhone 16 ke atas ni semua akan dilengkapkan dengan RAM 8GB dan juga menggunakan chipset yang sama power macam A17 Pro dekat iPhone 15 Pro Max. And bagi siapa tak tahu, iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max boleh run game AAA yang betul-betul AAA macam Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4, Resident Evil Village. So yeah. Also, Death Stranding boleh run dekat phone korang. Natively, bukan cloud, bukan streaming.
So yeah, kat situ at least korang boleh tahu betapa powerfulnya iPhone 15 Pro ke atas tu menggunakan A17 Pro chipset tu. And of course iPhone 16 memang confirm lebih laju ataupun sama laju dengan iPhone 15 Pro Max. So that's why macam aku beritahu tadi, kalau korang boleh kumpul duit, alang-alang angkat yang the flagship one lah, yang tu terus yang confirm boleh run game macam ni ataupun lebih berat daripada ni, memang confirm korang boleh run lah. So yeah, itu daripada segi iOS punya part. Alright, daripada segi Android pula, chipset dia sangat banyak. Tapi aku senang cerita, aku nak bagi contoh Snapdragon lah. And equivalent daripada Snapdragon tu, yang itu sama je lah. For example, mungkin MediaTek ni sama power benchmark dengan Snapdragon yang aku nak bagi tahu ni. Maka ya, korang boleh lah beli phone yang menggunakan chipset MediaTek ni yang sama power dengan Snapdragon ni daripada segi benchmark, disebabkan aku tak berapa ingat nama MediaTek punya diversity ni semua lah, sebab dia macam banyak sangat nombor tu. Also, Exynos pun lebih kurang juga, dia punya nombor pun sangat banyak yang aku tak berapa, you know, arif sangat. Tapi kalau dia punya benchmark sangat power, sama power dengan Snapdragon yang aku sebut dalam video ni, maka ya, korang boleh beli phone tu untuk korang future proof phone korang, untuk korang main game. Macam ni tipe A akan datang. Cumanya daripada segi optimization, kalau korang tanya aku, aku sebenarnya lebih prefer korang beli phone Snapdragon terus. Ramai gila kata kalau nak buat main game, Snapdragon is the best lah. Tapi MediaTek nombor 2 lah is the best. Aku rasa apa, ada saing-saingan juga. Waktu tu MediaTek lebih laju daripada Snapdragon tu daripada segi gaming performance lah. So kalau korang nak beli MediaTek tu, aku still consider untuk korang belilah kalau korang dapat harga yang berbaloi. Tapi kalau Exynos tu, yang itu susah sikit lah. Jangan tanya aku Google Tensor Core tu, yang itu tolak tepi jauh lah. Iaitu memang korang tengok benchmark, memang mustahil lah nak run game-game macam gini kan. So ya bang, apa minimum spec requirement yang kita perlu dapatkan bang untuk run game macam gini menggunakan phone Android kan? Senang cerita, korang akan dapatkan Snapdragon 8 Gen 2 or equivalent benchmark macam Snapdragon 8 Gen 2 punya performance with 8GB RAM ke atas. Kenapa ni 8GB RAM? Sebab Android lain, iOS lain. Jangan tanya aku, aku memang apa yang aku cakap ni, it makes sense lah. Source, trust me bro. Tapi tu lah tu, dependentkan cerita Snapdragon 8 Gen 2 with 8GB RAM ke atas. Ataupun equivalent faham kan maksudnya equivalent. Macam for example, kalau nanti Snapdragon 7 Gen series ada yang sama power dengan 8 Gen 2, maka ya korang boleh beli tu juga. Ataupun MediaTek Dimensity yang sama power macam Snapdragon 8 Gen 2 daripada segi benchmark dan juga dia punya GPU performance tu semua, maka ya korang boleh beli juga. Daripada segi phone apa yang korang patut beli, itu ikut korang. As long as dia menggunakan 8GB RAM dan dia menggunakan chipset yang aku bagi tahu tadi, iaitu 8 Gen 2 ataupun equivalent, maka insya Allah korang boleh je lah run game macam gini dekat phone korang, tak ada masalah. Dia tak kisah sangat pasal bank apa tau, yang penting dia menggunakan chipset dan juga RAM yang cukup lah in order untuk run game tu lah. So ya, sebelum aku nak tutup video ni dulu, aku pasti mesti macam ada orang yang tak berpuas hati dengan video ni. Bang, kenapa kena 8 Gen 2 bang? 8 Gen 1 tak boleh ke bang? Saya rasa 8 Gen 1 dah cukup power bang. Ataupun 8 Gen 1 Plus ke bang kan? Macam gini guys, aku bagi tahu tadi future proof kan, bukan game yang sekarang kau boleh run. Game sekarang memang 8 Gen 1 pun boleh kan, tak ada masalah. Cuma kalau korang tanya aku untuk game akan datang yang macam menggunakan Unreal Engine 5 macam GNTE ni, maka korang kenalah upgrade phone korang untuk korang run game-game akan datang yang dapat performance stable lah. Macam tu maksud aku. So that's why ini video aku buat untuk korang macam buat plan lah. Maksudnya untuk korang tahulah phone apa yang korang perlu beli untuk chipset-chipset akan datang. So that's why aku buat video ni guys. Ada lebih kepada preparation. Also untuk aku jugalah, sebab aku pun memang dalam plan ni sebenarnya untuk beli phone baru untuk run-run game akan datang macam ni. Sebab aku memang suka main game kat phone. So that's why masa aku fikir tu, aku buat juga video ni untuk aku share jugalah apa yang aku belajar. Aku nak plan nak beli phone nanti. So yeah, that's why video ni yang aku buat bukannya untuk run game sekarang ni, tapi untuk run-run game akan datang. So yeah, semoga video yang aku buat ni bermanfaat. Kalau korang suka video ni, korang boleh subscribe and like. And kalau korang nak comment down below, ada suggestion untuk aku buat video-video apa-apa akan datang ke, boleh comment down below. Kalau korang baru dekat channel ni juga, and kalau korang nak support channel aku, korang boleh join membership aku. Harga serendah RM1.50 saja. And benda tu dapat sangat-sangat support channel aku. And semoga Allah permudahkan rezeki korang bagi siapa yang support channel aku lah. So yeah, I think that's for the video. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.